Selamat pagi pemirsa, Bank Indonesia memutuskan tetap mempertahankan bunga acuan atau BI rate di level 7,75% di akhir tahun 2014. Keputusan menahan BI rate sebagai upaya menekan laju inflasi di level 4,5% plus minus 1% tahun ini. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Kamis akhirnya memutuskan untuk menahan tingkat suku bunga acuan. Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Peter Jacobs, menyebutkan Bank Sentral Indonesia juga memutuskan untuk menahan lending facility rate di kisaran 8% dan deposit facility rate di level 5,75%. BI memastikan bisa menjaga tekanan inflasi dipicu kenaikan harga BBM bersubsidi pertengahan bulan lalu. Sebelumnya pada 18 November 2014, BI telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 25%. Jadi, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia tanggal 11 Desember 2014 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 7,75% dengan suku bunga lending facility dan suku bunga deposit facility masing-masing tetap pada level 8% dan 5,75%. Jadi tingkat suku bunga tersebut masih konsisten untuk memastikan tekanan inflasi jangka pendek pasca kebijakan realokasi subsidi BBM yang ditempuh pemerintah akan tetap terkendali dan temporer sehingga akan kembali menuju ke sasaran inflasi 2015 sebesar 4% plus minus 1%.